sebagai upaya peningkatan keandalan jaringan listrik dan menekan adanya gangguan, PLN selenggarakan kegiatan borderless pekerjaan dalam keadaan bertegangan, tegangan menengah, PDKBTM, dan pemeliharaan RABAS, HARBAS, terintegrasi, BESTIE, di wilayah kerja PLN UP 3 Malang pada 4 sampai dengan 5 Oktober 2023. PLN terjunkan sebanyak 165 personel yang terdiri dari regu PDKB, HARBAS, dan pelayanan teknik. Dalam kegiatan ini berhasil amankan 111.787 KWH bekerja tanpa padam. Besti merupakan program pemeliharaan jaringan 20 kafe yang bersifat borderless dengan kolaborasi antara tim PDKBTM dan regu HARBAS UP3 dari PLN UP3 atau Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Jember. Kediri, Mojokerto, Banyuwangi, dan Malang untuk menyelesaikan temuan potensi gangguan. Kita harapkan dengan kegiatan ini terwujud suatu transformasi layanan kepada pelanggan dan juga peningkatan keandalan ya di sisi jaringan 20 kafe. Kita menginginkan pelanggan merasa aman, nyaman menggunakan listrik dari PLN. Terima kasih. Kami dari Koramil Kepanjen punya harapan kepada rekan-rekan PLN agar dapatnya pelayanan yang di wilayah Kecamatan Kepanjen dapat berjalan dengan baik dan lancar. Itu semua dilakukan harapan kami masyarakat bisa menikmati atas pelayanan oleh PLN. Terima kasih.